Hey, what's up bunyang bibim langsung ngelamin all social media user in the world. Bang Edun. Oke, teman-teman semua, balik lagi di konten. Ya, kita bakal online match kembali dan di sini gua pakai squad gold ball, teman-teman, atau kita pakai squad legend ya. Oke, kayaknya gua perlu pakai squad legend deh. Kita akan mencoba untuk menggunakan squad legend di video kali ini, teman-teman ya. Karena legend gua juga lumayan banyak dan gua mau pakai untuk main ya kali ini. Dan karena tidak ada pelapisnya untuk si gua bingung nih. Oh, dia bisa di sini, Cuk. Dan kita bakal pakai skulls untuk tech midfielder, tapi kita bakal taruh di center midfielder, oke? Nah, aman lah ya, lebih better. Oke, teman-teman semua, untuk DMF gue bakal pakai dia. Oke, kita akan langsung saja di sini menggunakan squad legend, legend iconic dan legend kuning bersatu. Dan sekarang kita bakal sekalian bahas tentang PES 2020, teman-teman. Tapi tunggu dapat musuh dulu ya, dan kita main selong aja, ini mah ceritanya gitu ya, cuy. Main selong terus selong gitu. Sudah memperbarui data dan kita langsung saja. No, 55. What the hell? Saya tidak suka bermain 55 seperti itu, kayak apa gitu kan, kayak kurang gitu, coy. Tech midfieldernya kan udah ada Zico. Oke. Kekuatannya Edun ini juga pemain jago deh, bergam-gam-gam-gam gitu kan, cuy. Gitu. Oke, teman-teman semua, jadi gue pengen bahas tentang rumor lagi, tentang legend lagi dan yang lain-lain. Gini, teman-teman, jadi yang kalian bilang, bang, itu si apa namanya legend iconic itu sebenarnya nggak bakal jadi legend kuning, tapi mereka bakal berubah. Nggak bakal berubah, maksudnya bakal tetap jadi iconic seperti ini gitu. Terus gue lihat informasi-informasi, dan kalau dipikir-pikir kalian keluar duit gitu ya, kalau misalkan Konami nggak mikirin duit dan emang spesial untuk kalian semua yang udah roll iconic, ya seharusnya mah nggak diubah jadi yang warna kuning gitu, jadi yang biasa aja gitu. Dan si cole-cole Edun ini kalau di legend kuning tuh warnanya warna ini, teman-temannya warna emas ya, gold ball dia. Oh, Aubameyang, dia main pakai Aubameyang. Oh, lumayan nge-lag nih gue nih, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba main santuy aja. Di sini gue pakai El Roman ya, teman-teman, AKA Pep Guardiola. Gue males nih kalau ketemu lawan yang mainnya kayak gini nih. Enak sebenarnya kalau pakai legend itu, teman-teman. Oke. Okay. Mantap, sep das pes, gila cuy, nice banget. Oke, sebenarnya ke kita tuh enak banget kalau misalkan apa namanya, teman-teman, kalau misalkan main pakai pemain-pemain yang black ball begini tuh enak banget, cuy. Jadi memang sudah gampang lah, mereka udah tahu cari ruang, udah tahu inisiatif sendiri gitu kan. Nih orang main longpas, gua ketemu lawan longpas kesel banget dah. Karena kayak kurang aja gitu, cuy. Sing 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 sing, hong sing wah hang sing wang wang, hang sing wang hang sing wang wang, hang sing wang hang sing wang. Oke, seperti itu aja lah, kalian lihat permainan gua aja ya. Ini serius, mau menang mau kalah gua bakal upload aja, teman-teman. Kalian tinggal lihat gameplay gua aja sebenarnya, teman-teman semua. Gameplay gua seperti ini gitu. Jadi sekalian mau jujur-jujuran aja. Untuk game PES Mobile gue emang jarang mainin, teman-teman, karena gue sendiri ya ingin menyelesaikan Master League, jadi memang pengen coba fokus dulu gitu. Oh, seh, mantap banget. Tipis tapi cukup, kurang maju sedikit Bang Edun. Itu sebet pulang, makanya enak banget tadi ya. Pokoknya kalau kalian ingin istilahnya mainnya bagus, yang pertama gue kasih saran untuk kalian terus apa namanya, teman-teman, kalian touch ya, aduh hampir ya, sering-sering main aja sebenarnya, teman-teman. Terus juga coba kulik gitu supaya bisa terbiasa. Oke, sebenarnya enak taruh situ di DMF, tapi ya udahlah, ada Viera, teman-teman. Tolong pasti kampret tuh, kujendot tuh, iya Allah. Oke, Alexander Arnold suruh maju, udah gila kali.
depan tuh kosong, si Cole-Cole Edun. Aduh, Cole-Cole Hun lagi. Lihat tuh lawan gue long pass tuh, kayak kurang aja sih, gol juga gak keren gol lu, sumpah. Main cuma long pass ngandain Aubameyang doang mah, gak ada keren-kerennya cuy. Ya, nih lihat permainan gue nih, nih baru long pass tuh namanya kayak gitu boy. Iya, yeah. Si Cole juga memang mainnya cari ruang juga sama kayak Aubameyang, cuman masalahnya kan Aubameyang larinya gece gitu boy. Si Felix Yao dihajar lagi dan lagi dan lagi, ku sesali. Alright, kita tunggu aja dulu ya. Apalah ini, mendang kemana sih? Udah gila kali ya. Edun teredun edun, pisun ter pisun pisun. Trik 5 black ball lewat nih, long pass nih. Tuh, pasnya begitu, tapi dapat musuhnya. Ya udahlah, dia mainnya long pass kayak gak asik begitu enggak sih? Ya udahlah Bang Edun mainnya oper-operan aja dah, biarin. Noh. Lihat ya. Nih Bang Edun main oper-operan nih. Main Bang Jago aja dah gua. Main Bang Jago aja dah gua. Tersinggang wala bembeng, tersinggang wala bembeng 55. Oke. Lihat aja tuh sampai proses komplitnya aja ya, teman-teman. 50. 50% itu kan artinya astagfirullah kolajim gitu kan. Ada. Dan pakai squad ini, teman-teman, noh. Padahal Dybala dia jadiin DMF, emang guanya aja mainnya gitu kadang. Aduh, mainnya tadi lama-lamain, tahu aja Bang Edun lagi recording supaya bisa iklan banyak gitu. Ucul. Tungguin Bella ya. Santuy. Masih lama, maunya apa nih? 55 oke, 55 oke ya. Dari gigit kali. 55 oke. 55 oke. Oke, kita sekarang mainnya serius ya teman-teman ya. Bang Edun udah mau bercanda-bercanda lagi. Anjay. Jadi memang kalau untuk konten Kamis gue udah bilangin gue bakal pakai facecam teman-teman. Jadi kayak gue agak istirahat dulu gitu loh. Jadi bikin konten. Oke. Gak bisa teman-teman. Kalian harus lihat pemain kalian. Kalau mereka gak mau maju, dia gak usah dipaksa. Aduh, Zico lama lagi. Aduh, Aubameyang. Alah, bu, satu duanya Aubameyang, hai. Untung. Cas. Oke, kita buat lagi teman-teman. Cas. Salah banget tadi gua. Oi, nice. Oke, bisa seharusnya mah Cole-Cole Hun. Nice Cole-Cole Hun. Cole-Cole. Oh, lu DG lagi. Aduh, kan si bangke memang. Itu doang skill lu udah satu tuh. Ah, lu mau Empo Ranger aja sanalah. Main lompas-lompas yang banyak, lu main poli aja sono. Nah, ini nih, ini kalau mau lompas tuh kayak gini tah. Tasiata kasih tahu. Lepas lagi bolanya. Oke, dapat Maldini. Cus, kita masukin belakang. Topper kepada Piera, Piera langsung kepada Scholes, Scholes kembali. Masih Scholes bisa. Ah! Bisa. Oke. Oke. Astagfirullah. Aduh, Obama yang kampret memang. Oke, Scholes kembali. Waduh, Peri. Long pass ada jalanin Jako. Oke. Oh, wow. Amazing. Messi dibodras sekali. Langsung saja. Wow, coba tuh dia tuh. Gua mau mencoba untuk main taktik, dia melompas aja gitu kannya ya. Langsung disuto ya. Nih Bang Edun juga mau main lompas adalah jalanin Jaku nih. Lihat nih. Cah siat tak aing. Cuhoy ha yang di. Lebih di huy. Tang, oper kemana sih lur? Oke, nice, 1-2. Depan sarsa aja. AKA Bang Edun. Oke, satu black post lagi. Nice. Overpass Choles. Tabayoko long pass lagi. Sekalu aja lah.
Oke, udah menit 82. Apakah Bang Edun bisa membalas kekalahan ini? Nice. Oke, Chas. Nice, Chas. Oke, tengah saja. Coli-coli Hun. Oke, coli-coli Hun. Bisa David Beckham. Beckham. Beckham bisa. Nice. Depan Janetti. Capek sih Janetti ya. Stop roll aja. Bang Edun tidak bisa membendung kekalahan ini, teman-teman. Aduh, oke. Nah, ini udah enak banget, cuk. Ya ilah Allah. Selebrasi dulu. Ini gua udah bisa nebak memang ya. Selebrasi dulu, kita biarin saja lawan kita. Akhirnya Bang Edun terkalahkan oleh user long pass. Ya Allah. Ya sudahlah, mau diapain teman-teman, kita kan pakai legend. Sudah selesai ya. Oke. User long pass adalah jalan ninjaku. Aduh. Lihat no. 55. Oke, ya udah satu-satu aja lah ya biar sama-sama. Preven Tamalia. Oke. Gua lupa lagi ngaktifin ininya teman-teman. Tapi enggak jadi masalah lah ya. Ih, turun. Ya udahlah, bodo amat gua. Males tuh lawan user long pass bu seperti itu. Di sini Bang Edun semua gasken aja lah ya. Pokoknya mau menang, mau kalah, seri upload aja dah. Untung ya seri, kalau kalah aduh. Kita loh, kita roll ball sekali teman-teman ya. Gua tahu tangan gua wangi teman-teman. Ya, tangan gua wangi, gua tahu. Untuk mengakhiri video ya, gue bakal sekali roll ball teman-teman, dan mudah-mudahan ini mah ceritanya ya udah teman-teman segitu aja lah ya, nggak jadilah teman-teman, nggak jadilah. Sedep banget ah, aduh pemain muda nih, biarin dulu sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi ya, abis ini udah deh, abis ini udah. Oh, udahlah teman-teman, ini mah beneran udahlah. Ini Jalukaku dari Lazio, ya udah dia aja yang gue pertahankan. Oke, teman-teman semua, jadi segitu aja dulu video dari gua. Ya hasilnya seri teman-teman menggunakan legend Edun, sebenarnya bisa menang sih, tapi ya udahlah ya, biarin aja lah ya. Oke, keep working and stay humble. Bye, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di Content Master League PES 2020. What she want, what she want.